Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menerima silaturahmi Ketum Partai Berkarya, Mayjen TNI Purnawirawan Muhdi Purwopranjono, membahas kolaborasi dan sinergi antar partai non-parlemen menghadapi pemilu 2024. Tentunya kami melanjutkan diskusi bagaimana bersinergi, bekerja sama untuk nanti di pemilu tahun 2024 untuk kebaikan NKRI. Pada pemilu 2019, Berkarya meraih 2,9 juta suara, parpol non-parlemen kedua terbesar setelah Partai Perindo dengan 3,7 juta suara. Total suara koalisi parpol non-parlemen mewakili 13,6 juta suara. Terima kasih kepada Pak Haritanu sebagai Sohibul Bait pada siang ini. Kami berdua bicara bahwa untuk pemilu 24 ke depan, bagaimana pemilu itu bisa sukses.